Oke, kali ini saya akan merakit lagi yang kemarin mau dikirim bocor. Atau membal pompanya. Nah, kali ini saya akan rakit lagi karena sudah selesai saya bongkar dan sudah enak, jadi saya rakit lagi. Nanti kita cek hasilnya setelah kemarin kita bongkar ya. Kali ini sudah kelihatan hasilnya setelah kita ganti karet inlet seperti yang kemarin. Karet inlet yang seperti ini kemarin, ini ternyata bagian luarnya yang ditekan oleh peloran itu dia bocel-bocel dan nggak bisa rapat ketutup peloran, makanya kemarin anginnya membal ya. Jadi saat dipompa angin masuk ke dalam tabung tapi keluar lagi, kemudian mendorong apa itu stang pompa. Nah, sekarang sudah normal. Dia sudah normal dan ini dijamin nggak bocor. Nah, itu ya. Terus, ya kemarin ini ya yang dipompa membal karena kemarin waktu mau dikirim itu saya cek ternyata tabungnya itu ada masalah. Nah, sekarang sudah selesai dan ini tinggal kita memasang skotlet pada laras sama cincin, habis itu selesai, besok dikirim. Nah, hasil dari kita servis tabung kapsul kemarin mengganti karet inlet yaitu seperti ini hasilnya. Yang kemarin itu membal seperti video ini, seperti ini kendalanya. Nah, dipompa itu dia mendal. Nah, angin mendorong stang pompa. Nah, ini sudah terisi angin di dalam tabung, kemudian angin malah mendorong stang pompa sehingga angin dalam tabung ini keluar lagi. Setelah saya bongkar, saya servis, selesailah masalah yang kemarin saya atasi di unit ini, yaitu sekarang sudah enak, dia sudah tidak membal lagi, tidak kedorong oleh angin, dan untuk trigger juga sudah dibikin lebih dangkal dari sebelumnya.
macam gini. Itu mungkin teman-teman mengalami masalah tabung kapsul atau uplik yang dipompa mendal. Jadi saat dipompa, angin atau stang pompa itu kedorong oleh angin sehingga angin dalam tabung itu habis. Nah, penyakitnya yaitu seperti saya jelaskan di video kemarin, yang mana itu harus mengganti karet inlet pada tabung kapsul, yang di dalam tabung kapsul. Ya, untuk jawara memang seperti ini ya. Jadi kalau sudah dipasang cincin tengah, maka untuk mengeluarkan tabung kapsul, teman-teman harus melepas cincin model PCP, kemudian melepas cincin tengah, barulah melepas chamber, kemudian mencabut kuningan transfer. Setelah itu baru kita bisa mengeluarkan tabung kapsul. Tanpa ini dilakukan, kita nggak bisa mengeluarkan tabung kapsul, karena tabung kapsul untuk jawara TGR V5 itu ada pipa kuningan transfer yang menghubungkan antara tabung kapsul ke chamber. Begitu kira-kira dari saya, mungkin bermanfaat buat teman-teman yang mengalaminya, dan mudah-mudahan bisa menservis unitnya masing-masing tanpa harus membawa ke bengkel gitu ya, karena semuanya mudah. Dan bila teman-teman memiliki masalah atau kurang paham terhadap modif uplik atau servis uplik, silahkan komen di komentar, sarankan saya untuk membuat tutorial singkat yang mungkin bisa membantu permasalahan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bila ada waktu akan saya buatkan video dan akan saya upload, dan bisa membantu kesulitan teman-teman. Terima kasih. Maaf ya, ini sambil belajar, jadi sama-sama belajar, sama-sama mendapatkan ilmu, dan teman-teman bisa mengerjakan atau merawat unitnya masing-masing tanpa harus dibawa ke bengkel gitu. Kalaupun kurang yakin dengan unitnya, nggak bisa mengatasi unitnya, ya bawa ke bengkel. Bila memang nggak sempat waktunya, kalau sempat waktunya, ya kenapa nggak kita kerjakan sendiri sambil menyayangi atau merawat unit kesayangan kita gitu. Terima kasih. Salam satu laras dari saya, HGB. Dan inilah hasilnya setelah kita selesai memasang semuanya. Dan mudah-mudahan besok bisa packing serta kirim ke Kalimantan Timur. Sudah tidak membal lagi seperti kemarin waktu sebelum saya servis lagi. Sekarang udah aman, tenaganya lebih jos lagi. Ini panjang 70, jawara popor magnum hitam kayu mahoni ya. Oke, terima kasih atas supportnya. Silakan subscribe, like, dan komen. Semoga channel saya makin berkembang dan memberikan informasi yang lebih bermanfaat buat teman-teman ukliker yang pecinta uklik dimanapun Anda berada.
Salam satu laras dari AGP.